decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before. Yes, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap mengikut Yesus. Amin, saudara. Karena kita tahu dia adalah juru selamat kita. Dan di dalam Kristus kita memperoleh semuanya. Haleluya. Baik, saudaraku, tidak membuang waktu. Kami silakan. Hari ini ada Bapak Pendeta Paruntungan Girsang yang akan menjadi berkat rohani buat kita hari ini. Dan kita percaya ada rema firman Tuhan, ada rahasia kerajaan Allah di dalam Kristus yang akan kita terima. Amin, saudara. Baik, silakan Pak Pendeta Girsang, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat. Di pagi hari ini kita ketemu kembali dan sekarang ini suasana Natal ya, dan kita semua ya anak-anak Tuhan bergembira merayakan Natal di mana-mana. Tapi pada hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari apa yang saya pelajari. Ya, terima kasih kepada Sister Eri, Lydia, juga Bapak Nathanael dan sahabat-sahabat semua yang ada di Zoom ini, yang datang dari berbagai daerah, bahkan yang ada di luar negeri. Terima kasih atas kepercayaannya, dan marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba tayangkan ya, teman-teman.
Ada kelihatan ya teman-teman ya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Iya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, topik pada pagi hari ini yang saya bawakan adalah memahami kemah kediaman di bumi dibongkar. Ya, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 7. Hal ini saya angkat sebagai satu studi komparasi ya. Suatu studi comparative study ya. Dan saran masukan bagi kita dalam pendalaman dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bersama saya Paruntungan Girsang, Laksma TNI Purawirawan sebagai koordinator CCM. Ini ada WA saya, kalau teman-teman butuhkan silakan monggo. Bersama Pak, tetap bersama Persekutuan Doa Anastasis pada hari ini tanggal 19 ya. Terima kasih. Baik, saya mulai. Teman-teman sekalian, di nomor satu saya coba angkat yang tak henti-hentinya meneliti dan fokus kepada hal yang rohani. Nah, yang tertulis, yang kita semua sudah hafal ayat ini, Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi Bapak Ibu bersama dengan saya, kita tugas kita adalah menyelidiki sesuatu. Ayat menjawab ayat sesuai konteks dan melihat timeline-nya. Kemudian juga di 2 Korintus 4 ayat 18 ini sangat penting. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini kembali kepada kita nih. Kita mau memperhatikan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita. Firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita fokus kepada hal yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat, yaitu yang spiritual. Karena Allah itu roh. Dan kita pun telah menjadi manusia roh. Inilah yang kekal. Lanjutkan. Oh, nggak mau bergerak ya. Oke. Dua. Nah, kita melihat kemah. Apa sih kemah di sini? Nah, kita melihat di Kisah 7 ayat 44 berkata, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Nah, kemah di sini adalah tenda yang kita tahu di padang gurun berpindah-pindah ya. Tabernakel, disebut tabernakel di padang gurun yang akhirnya disebut bait Allah dan ada di kota Yerusalem. Itulah kemah. Ya. Lanjut. Nah, ini kita mempelajari ada seruan dari Paulus. Ya, seruan Paulus. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, apa ini? Ya, manusia batiniah, manusia lahiriah, manusia lahiriah kita, ya Paulus juga merosot. Semakin lama semakin tua. Dan pada akhirnya meninggal dunia dan tubuhnya
dari tanah kembali ke menjadi tanah, debu tanah. Ya. Dan manusia batiniahnya, inilah manusia rohnya, ini ada di dalam tubuh Kristus. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Ada di dalam tubuh Kristus, ada di dalam Kristus. Nah, ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Inilah Paulus. Inilah gaya Paulus yang diberi perintah oleh Kristus langsung. Ya, bahwa dia katakan pelayanan itu adalah sebagai satu perintah. Dan itulah bayaran yang diberikan oleh yang dia terima adalah perintah itu, ya. Jadi pelayanan itu adalah menjadi bagian dari hidupnya yang atas perintah dari Kristus. Kemudian tadi sudah kita bacakan ayat 18. Kita diarahkan untuk memperhatikan yang tidak terlihat, karena yang tidak terlihat itulah yang kekal. Sekarang kita masuk nomor 4. Mari teman-teman, kita meneliti dengan baik tentang meneliti dan mengerti tentang kemah. Ya, tentang kemah. Mari kita lihat, memulai membaca di 2 Korintus 5 ayat 1 dan seterusnya tadi sampai 7. Ayat 1 kata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ayat ini, teman-teman sekalian, sebenarnya ayat yang diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus, di mana ayat ini sebenarnya tidak lain juga mengutip ya apa yang dibilang Yesus. Ya, kita baca ini Yohanes 2 ayat 19-21. Ya, ayat 19 dan 21. Di sini dikatakan jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maka ya, di ayat 20 dia diprotes oleh bangsa Yahudi waktu itu. Enak saja kamu katanya, ya, kami membangunnya 46 tahun. Engkau katakan dalam 3 hari. Nah, di ayat 21 dipertegas. Tetapi yang dimasukkannya dengan bait suci apa? Yaitu apa? Bait suci Allah atau bait Allah adalah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Nah, inilah yang disebut bait Allah. Bait Allah, ingat yang pernah juga saya ceritakan di sini, Yesus pada usia 12 tahun ada di bait suci Allah. Ya, itulah disebut rumah Bapa. Dia dicari oleh ibunya. Ya, dia bilang, "Ngapain cari-cari saya? Ya, saya sedang mengerjakan pekerjaan Bapa." Dia ada di rumah Bapa. Ya. Nah, itu jadi rumah Bapa itu yang pada akhirnya kita tahu adalah tubuhnya sendiri. Nah, ini harus kita tangkap ini. Ini esensi banget yang saya pahami, yang saya pelajari, ini sangat esensi di dalam pengertian kita, pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Maka ini ayat ini adalah terambil dari Ibrani 9 ayat 8. Ya, ini ya, Ibrani 9 ayat 8 ini. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Apa ini yang terbuka? Yaitu ini. Ya, ini tadi ini. Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Inilah yang jalan itu belum terbuka. Nah, Roh Kudus mengingatkan jalan itu belum terbuka. Ya, jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka.
Yaitu ini tadi yang sama dengan ini. Selama apa? Selama kemah yang pertama itu masih berdiri. Selama ini. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini belum dibongkar. Itu sama. Artinya apa? Yang dimaksud di sini adalah kalau bait suci Allah di kota Yerusalem masih berdiri, maka mereka tidak ngeh. Mereka tidak sadar dan tidak mengerti bahwa orang percaya telah menjadi tubuh, menjadi bagian apa? Tubuh Kristus, menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi supaya kita tidak mengerti, tidak ada apa, tidak salah memaknai jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, ya, di bumi ini dibongkar. Ini bukan bercerita tubuh badan kita. Badan kita ini bukan. Tapi ini bercerita bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem. Ingat, sahabat-sahabat sekalian, bahwa Paulus meninggal di tahun 67. Ya, di tahun 67. Jadi pemberitaan dia itu dimulai itu sejak Yesus mati, kemudian Yesus menemui Saulus waktu itu. Nah, sejak itulah dia, ya, mulai dia belajar dan dia terus mulai memberitakan, ya. Jadi ayat-ayat ini bisa terjadi di tahun 50-an, 60-an, ya, diberitakan. Dalam rangka penggenapan yang disebut namanya hari Tuhan nantinya, yaitu yang disebut kehancuran bait suci Allah, yaitu kemah ini dibongkar, gitu ya. Kemahnya dibongkar. Ini yang menjadi kerinduan Paulus. Nah, kita baca ayat berikutnya. Nah, tadi berbicara sorga, ya, sorga. Tempat kediaman yang dinantikan yaitu sorga. My Father's house, ya. Nah, dengan jelas teman-teman sekalian, di Yohanes 14 ayat 3, New King James berkata, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself." Jadi menerima mereka ke dalam dirinya. Ada juga dikatakan apa namanya, mengambilmu, ya, to take you to myself, that where I am, there you may be also. Teman-teman sekalian, "And if I go," ini adalah mati di kayu salib. Ya. Jadi dia menyediakan tempatnya mati di kayu salib. Inilah tempat menyediakan bagi kita. Karena di rumah Bapa sudah banyak tempat. Di ayat 2 dikatakan, "Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal." Jadi tempat tinggalnya sudah banyak. Tetapi untuk syarat masuk ke tempat Bapa itu, ke tempat yang kudus itu adalah Yesus harus mati di kayu salib. Itulah dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tanpa Yesus yang mati di kayu salib, kita tidak bisa masuk ke rumah Bapa yang banyak itu. Ya. Jadi if I go, itu adalah kalau aku mati di kayu salib. Jadi dia pergi mati di kayu salib. Nah, setelah dia bangkit dan pencurahan Roh Kudus, maka I will come again and receive you to myself. Jadi waktu dia bangkit, dia sudah berkali-kali ketemu dengan murid-muridnya. Ya, dia bertemu dengan murid-muridnya. Kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, ya. I will come again and take you, receive you to myself. Jadi menerima ke dalam rumah Bapa, bait suci Allah yang baru, tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga, menggantikan bait suci yang lama, bait suci yang ada di kota Yerusalem digantikan. Secara de jure ini sudah terjadi.
Tetapi secara de facto itu terjadi di tahun 70 Masehi bagi bangsa Yahudi yang percaya pada saat itu. Jadi secara de jure sudah terjadi ya di tahun 33-an itu waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit ya. Tetapi secara de facto digenapi itu tadi kemahnya dibongkar pada tahun 70 Masehi. Nah, inilah timeline yang harus kita pahami sehingga kita betul-betul plong. Apa ya? Seger gitu ya, cerah gitu di dalam menangkap kebenaran ini sehingga hidup kita pun happiness, bahagia, gembira karena kita tahu bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan secara sempurna. Maka tidak heran juga di Efesus 2 ayat 6 dikatakan, and raise us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Jadi kita ini sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, sebagai saran saya, jangan menunggu kita udah dikubur dalam kuburan baru menunggu dibangkitkan. Tidak, karena mati adalah keterpisahan dengan Tuhan. Mati adalah kehilangan kemuliaan Allah, bukan meninggal dunia. Bukan. Meninggal dunia dikubur. Jadi kita sudah bangkit dalam arti terjadi pendamaian, pemulihan hubungan antara kita yang mati karena tidak mempunyai relasi karena dosa itu telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya, maka kita telah dibangkitkan, kita lahir di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Oleh rahmat-Nya lah waktu Yesus bangkit, kita pun dilahirkan di dalam Kristus. Ya. Dan didudukkan ya bersama Dia ya in heavenly places, dalam alam surgawi di dalam Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, tidak heran juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, yang terlihat yang tidak terlihat. Bla 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 bla. Nah, sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Segala sesuatu ada di dalam Kristus, termasuk sorga. Sorga ada di dalam Kristus. Nah, ini supaya kita pahami. Jadi yang menjadi kerinduan adalah bersatu dengan Kristus. Unity with Christ. Inilah kerinduan. Karena isi, inti pokok, isi Alkitab berbicara apa? Kristus dan mempelai. Jadi mempelai. Jadi ada Kristus, ada mempelainya. Jadi kesatuan antara kedua mempelai ini, inilah kerinduan Tuhan. Ya, kerinduannya. Nah, kita baca berikutnya. Di sini nomor 5 saya tulis, mengeluh. Ada mixture pengajaran pada zaman itu. Kan kerinduan masuk ke dalam kediaman di surga ya, kediaman di surga. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini ya, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Nah, ini dikatakan, nah, selama bait suci Allah masih berdiri, ini kita harus kembali kepada konteks ayatnya. Kembali kepada timeline-nya. Ya. Jadi, selama bait suci Allah masih berdiri di kota Yerusalem. Yang nah, kita mengeluh. Mengeluh kenapa? Karena waktu itu Paulus dan teman-temannya dan orang percaya itu mendapat tekanan berat.
dari para imam, orang Farisi, ahli Taurat, untuk tetap memegang hukum Taurat. Gitu. Sementara bagi bangsa Yahudi sendiri, itu juga terasa berat. Kenapa? Karena ada 613 peraturan dari perjanjian dari hukum Taurat, do and don't, 613. Satu saja gagal, maka semuanya gagal. Maka ini betul-betul memberatkan. Maka tidak heran Yesus berkata dalam pelayanannya di Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Injil Kristus itulah kelegaan. Jadi, nah ini supaya kita tidak salah di dalam memahami konteks ayat-ayat ini. Nah, di ayat 3 dikatakan, sebab dengan demikian kita berpakaian. Nah, kita berpakaian ini apa? Yaitu kita mengenakan Kristus dan tidak kedapatan telanjang. Ya, kalau kita berpakaian itu adalah kita mengenakan Kristus. Kalau nanti kita baca juga di Galatia 3 ayat 27 dikatakan begitu. Ya, dikatakan apa? Kita dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Jadi kita tidak telanjang. Nah, waktu di kitab Kejadian 3 ayat 21 juga begitu. Adam dan Hawa telanjang. Ya, maka mereka menutupi pakai daun-daunan, tapi Yesus menyembelih ya domba, kulit binatang, di ada darah yang dicurahkan. Ya, simbol dari darah Kristus. Dipakaikan ke mereka sehingga mereka tidak terlihat telanjang. Jadi semua ayat dengan ayat ini relasinya sangat apa ya, memberikan pemahaman yang mencerahkan bagi kita. Jadi kalau kita bersatu dengan Kristus, itulah kita tidak telanjang. Ya, kita tidak telanjang. Nah, kemudian di ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, ya selama peraturan-peraturan hukum Taurat masih diterapkan pada zaman itu, ya pada zaman itu, karena ada bait suci Allah, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya tadi itu tekanan oleh 613 peraturan dan juga tekanan para imam. Ya, orang Farisi, ahli Taurat, kepada mereka. Mereka juga dikejar-kejar, ya kan? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Kita mau mengenakan apa? Tubuh Kristus. Nah, itu tanpa menanggalkan, nah di sini sebentar ini saya naikkan ke atas ya. Tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Jadi mereka ingin mengenakan apa? Mempelajari Injil Kristus, mereka menerima Injil Kristus, tapi mereka dipaksa tidak boleh meninggalkan hukum Taurat. Ini teman-teman sekalian. Jadi pada zaman itu sangat berat sekali dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh orang percaya, karena mereka di bawah tekanan mengikuti Injil Kristus, tapi juga harus apa namanya dibayang-bayangi oleh hukum Taurat, teman-teman sekalian. Nah itu, jadi ini maksudnya seperti itu ya, kita mau mengenakan pakaian yang baru, masuk dalam apa namanya Injil Kristus tanpa menanggalkan hukum Taurat. Jadi terjadi pengajaran yang mixe, campur aduk. Nah ini sangat memberatkan, menjadi tekanan. Itu yang dirasakan pada zaman itu. Tapi di zaman sekarang, orang gembira sih, bahagia aja mencampur adukkan hukum Taurat dengan kasih karunia, dicampur-campur aduk, mah biasa-biasa gitu, zaman-zaman sekarang ini. Nah, waktu itu mereka merasa tertekan. Ya, saya lanjutkan. Nomor 6. Allah telah mengaruniakan roh. Ya, dan jaminan. Ya, nah, 2 Korintus 5
ayat 5 sampai 7 berkata. Ya, di ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, mengaruniakan roh ini apa? Inilah yang disebutkan Kristus telah mati dan bangkit dalam roh. Kristus bangkit dalam roh. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Adam yang akhir yaitu Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Nah, tadinya kita mati, makanya ada roh yang menghidupkan. Rohlah yang memberi hidup. Yaitu Kristus itulah, sang roh itu yang memberi kita hidup. Gitu. Jadi, kita dikaruniakan apa? Roh. Yaitu Kristus itulah roh yang menghidupkan. Inilah yang saya sebut di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah bercerita tentang Kristus sebagai roh yang menghidupkan. Ini kira-kira begitu. Nah, di ayat 6 dikatakan, maka oleh karena hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, tadi pembicaraan kita masalah kemah. Nah, bila kemah yang lama atau bait suci Allah yang tadi disebutkan di kota Yerusalem itu, nah, kita mengartikannya sebagai tubuh jasmani kita. Mereka waktu itu kalau memahami itu sebagai tubuh jasmani mereka, ya makanya ini bisa dikatakan mereka atau kita memposisikan diri kita jauh dari Tuhan. Karena sebetulnya ya itu bercerita tadi bait suci Allah. Tapi kalau kita menyebutkan ini tubuh ini, ya maka kita menjadi jauh dari Tuhan. Walaupun sebenarnya tadi tempat kediaman itu yang ada yang kekal di surga itu menjadi kerinduan, ya kan? Kalau ini dirobohkan, dibongkar. Nah, itu bercerita bait suci Allah. Bukan memposisikan tubuh kita, jasmani kita, tidak. Gitu. Kalau itu kita posisikan menjadi tubuh kita, ya makanya kita menjadi jauh dari Tuhan. Nah, makanya dipertegas di ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, Saudaraku, ayat ini sangat penting. Tetapi banyak ditabrak oleh banyak orang. Sudah dikatakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi banyak orang ingin melihat baru percaya. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ya, ingat, di sana dikatakan kami tidak lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Juga kalau kami pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu. Makanya tidak kita melihat lagi dengan tubuh kita, badan kita, tubuh laharia kita. Tidak. Berbicara tubuh Kristus. Bukan tubuh kita. Kita ada di dalam Kristus. Jadi kita, manusia batiniah kita, manusia roh kita, manusia spiritual kita, ada di dalam Kristus. Ini penting sekali. Jadi jangan kita merindukan ada tubuh kita. Tubuh rohania kita ada dalam Kristus itu. Dialah yang dikatakan, yang dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan Kristus. Kita ada di dalam tubuh kemuliaan itu. Di dalam tubuh Kristus itu. Itulah tubuh kemuliaan. Kita ada di dalam tubuh kemuliaan itu. Dan kita sudah bangkit. Jangan nunggu nanti-nanti lagi kita dibangkitkan. Kita sekarang sudah bangkit dan kita hidup kekal di dalam dia. Tapi kalau kita meninggal, itu dikubur dari tanah menjadi tanah. Gitu.
Saya lanjut. Kesimpulan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mari sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, itu bukan bicara tentang tubuh jasmani kita. Tapi hal tersebut bicara tentang dirombaknya atau runtuhnya bait suci Allah di kota Yerusalem. Yang secara de facto terjadi tahun 70. Inilah yang dikatakan di kitab Matius. Hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah, kedatangan anak manusia. Hanya Bapa yang tahu. Karena waktu itu Yesus berbicara di tahun 30 Masehi. Maka dikatakan di Matius 24 ayat 34. Sebelum angkatan ini berlalu, semuanya terjadi. Sebelum orang-orang yang hidup di zaman itu meninggal dunia. 40 tahun satu angkatan. Tahun 70 terjadi. Itulah rahasia yang harus kita selidiki. Sehingga kita mengerti. Kalau banyak orang sering, wah hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Berarti kita tidak mau tahu. Jadi kita perlu tahu. Kita harus menyelidikinya. Sehingga kita tahu, mengerti. Maka hidup kita menjadi happiness, bahagia. Karena itu sudah terjadi. Artinya kita menghidupi Allah yang telah menggenapi semua janji-janjinya. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Itulah Allah kita. Ya. Bukan Allah yang membuat teka-teki yang kita tidak bisa ngerti. Bukan. Allah kita Allah yang dahsyat. Jadi kalau dia bilang hanya Bapa yang tahu. Tapi dia sudah beri. Sebelum angkatan ini berlalu. Di ayat 15 dikatakan juga. Kalau engkau melihat pembinasa kerji ada di tempat kudus. Itulah tandanya. Tempat kudusnya mana? Kan sudah enggak ada. Sudah hancur tahun 70 Masehi. Nah di ayat 24 Matius 24 ayat 22 dikatakan waktunya dipersingkat. Makanya tahun 30 Yesus berbicara, 40 tahun kemudian terjadilah keruntuhan bait suci Allah itu, runtuhlah kemah itu dibongkar. Gitu. Maka tadi dikatakan di Ibrani 9 ayat 8, Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu, ke bait suci Allah yang baru itu belum terbuka. Yaitu ke tubuh Kristus itu belum dimengerti. Orang belum paham kalau kema yang pertama, yaitu bait suci Allah di kota Yerusalem masih berdiri. Nah itu begitu diruntuhkan, mereka semua pada ngeh. Wow, mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Dan bersatu dengan Kristus, itulah yang menjadi kerinduan dari Paulus. Sampai Paulus pun sudah meninggal dunia. Tapi dia tahu persis hal itu. Gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua. Sebenarnya, tubuh Kristus itulah tempat kediaman sorgawi. Maka dikatakan apa? Doanya itu apa? Datanglah kerajaanmu, gitu kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, gitu. Nah, jadi tubuh Kristus itulah tempat kediaman sorgawi yang dirindukan oleh Paulus. Ya, yaitu tempat kesatuan orang percaya sebagai tubuhnya dan Kristus sebagai kepala. Kepala jemaat, kepala gereja dalam dimensi rohani, spiritual. Nah, mari kita tidak mencampur adukkan ajaran Injil Kristus. Jangan dicampur adukkan dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat telah digenapi oleh kehidupan dan sampai kematian Kristus telah digenapkan. Digenapi oleh Kristus. Marilah kita menghidupi Injil Kristus secara utuh, secara sempurna. Ajaran mixture pada waktu itu menjadi keluhan.
yang sangat memberatkan bagi mereka yang hidup di zaman itu. Nah, kita pun tidak bisa menilai orang dengan ukuran manusia. Karena sebenarnya kita, orang percaya, telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita telah menjadi manusia spiritual. Manusia dengan tubuh rohani. Tubuh rohania yang hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Jadi kita ini telah hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Kita ini adalah manusia tubuh rohani. Manusia spiritual. Tubuh rohani kita ini ada di dalam tubuh rohani, di dalam kemuliaan tubuh Kristus. Di dalam kemuliaan tubuh Kristus itulah kita yang bangkit pada hari ketiga itu. Nah, disitulah I receive you, take you to myself. Ya, itu. Take you to myself. Bersatu dengan Kristus di heavenly places in Christ Jesus. Nah, kita pun, ya ini udah ya, kita tidak telanjang, tapi telah mengenakan. Kita telah bersatu dengan Kristus sebagai kepala. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari hidupi, nikmati, dan syukuri. Itulah kekekalan yang kita terima dan kita hidupi sampai selama-lamanya. Thank you, sahabat-sahabat sekalian. Christ in you, the hope of glory. Ya, be a blessing to all people. Demikian, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan telinga, hati, pikiran yang terbuka. Sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan pencerahan, Engkau yang memberikan iluminasi. Sehingga manakala kami baca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan, kami seperti tanah yang subur, kami bisa mengerti dan berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Persiapkan kami terus untuk menjadi, mengekspresikan Engkau dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan, biar kita boleh semakin mengerti akan kebenaran firman. Ya, mungkin banyak hal yang memang perlu dibukakan rahasianya. Bahwa segala sesuatu sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Semuanya sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, saudara. Ini ada pertanyaan, Pak. Boleh ya, Pak? Dijawab. Di chat room, bagaimana kata malaikat ketika Yesus naik ke surga berkata bahwa dia yang naik ke surga akan turun kembali seperti ketika dia naik ke surga? Apakah tidak ada lagi kedatangan Yesus kedua kali? Ya, ini ada pertanyaan. Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih, sahabat. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Ya, ini saya sering ditanya orang ya, ayat ini ya. Ayat ini sangat luar biasa, sahabat sekalian. Ya, ini terambil dari Kisah 1 ayat 11. Ingat, ayat itu berbicara Bapak Ibu, apa ayatnya bilang, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik." Bapak, Ibu, Saudaraku, ayat itu berbicara kepada siapa, Bapak, Ibu? Ayat itu sedang menegur orang Galilea, yaitu para rasul. Bukan berbicara kepada Ibu, Bapak, Ibu, kita. Bukan berbicara kepada anak cucu kita tahun 2200. No. Ayat itu berbicara kepada orang Galilea. Kalau ayat itu belum digenapi, maka Tuhan menjadi Tuhan yang pembohong, Bapak Ibu. Tapi ingat, Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Tuhan yang telah menggenapi janji-janjinya.
Jadi kepada orang Galilea sudah digenapi. Kalau Bapak Ibu baca ya ayatnya. Coba saya buka ya. Bentar. Nah, ini kita buka ayatnya dari 2 Korint apa Kisah 2. Mana ini saya harus lihat dulu nih. Sebentar. Kisah 2. Nah, waduh nggak kelihatan. Bisa ada yang bacakan? Nggak kelihatan Pak saya di layarnya agak nggak keluar. Ada yang bisa bacakan Kisah 2 ayat 1 sampai 7 aja? Kisah 2 ayat 1 sampai berapa Pak? 7. Sampai 7. Pentakosta ya? Iya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya kan? Jadi orang Galilea, bukankah mereka orang Galilea? Nah ingat, Kristus itu adalah Allah yang roh. Dia dikandung dari roh. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Maka setelah dia menyelesaikan tugas, tugas besarnya, ya, yaitu mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan dirinya, maka dia kembali kepada roh. Dia 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, dia bangkit dalam roh. 1 Korintus 15 ayat 45, Kristus yaitu Adam yang akhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi inilah yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Ya. Roh penolong, roh kebenaran. Aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan segera datang supaya aku dan Bapa bersatu dengan engkau. Engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Jadi ayat Kisah 1 ayat 11 telah digenapi dalam bentuk spiritual. Jangan memperhatikan hal yang terlihat, tapi fokuslah kepada hal yang terlihat, yaitu hal yang spiritual. Alkitab ditulis berbicara hal-hal yang rohani. Nah itulah karena Allah itu roh. Kita pun telah menjadi manusia roh. Jadi bagi penanya, terima kasih. Jawabannya adalah telah digenapi. Yaitu maka tadi di ayat 1, turunlah dari langit. Tadi kan naik. Naik ke atas toh. Sekarang turunlah dari langit bunyi. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa yang bisa membaptis dengan api dan roh? Hanya Kristus. Ya, Matius 3 ayat 11 berkata, ya, Yohanes Pembaptis bilang begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang lebih mulia, yang lebih luar biasa, ya, yang buka tali kasutnya pun aku tidak pantas, dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Jadi itu sudah digenapi Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu kira-kira Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Sudah terjawab ya. Haleluya. Baik. Kalau begitu, ada lagi pertanyaan? Sudah, Kak? Ini ada di chat room. Sepertinya Roh Kudus. Ya, sudahlah ya. Tadi sudah dijawab juga. Baik, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nah, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat,
dipimpin oleh Ibu Ninawati, kita akan mendengarkan sebuah pengumuman. Baik. Sedikit aja dulu, Bu Eri. Ya, ya Pak. Sedikit aja. Oh ya, oh. Pak Pendeta Rudi Tito ya. Ini ya, saya ingin bertanya aja. Silakan, Pak, silakan. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dua kali, kan orang mati yang dalam Yesus hidup, dihidupkan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian orang yang hidup dirubah, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Ini bagaimana ini? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Pendeta Pitoy. Ini juga yang menjadi pergumulan saya zaman dulu, Pak. Jadi begini, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu sebetulnya sama dengan Efesus 2 ayat 6 yang tadi saya bacakan. Jadi kita ini mati, Pak. Mati, kita ini udah mati dalam Kristus, Pak. Maksudnya bukan meninggal dunia, Bapak. Makanya tolong saran saya ini ya, sebagai saran dari saya. Saya dulu juga nggak ngerti, Bapak Ibu sekalian. Saya juga dulu kagak ngerti juga. Ya puji Tuhan lah, bisa mendapatkan pencerahan ya. Jadi begini, kita harus bisa membedakan kata mati dan meninggal dunia. Adam dan Hawa itu mati, bukan meninggal, mati. Mati itu artinya kita pun telah mati bersama Kristus di kayu salib. Jadi siapa yang mati dalam Kristus? Jadi kita ini udah mati. Orang-orang zaman itu pun udah mati. Dan yang hidup itu orang yang sudah terima Yesus juga, ya. Dan mereka sama-sama menyongsong di udara, di jadi itu artinya gini. Kita ini kalau dikatakan awan-awan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebagai studi komparatif, saran saya mari kembali back to the Perjanjian Lama. Di sana kalau bicara awan-awan itu adalah berbicara kemuliaan Allah. Hadirat Allah ada. Jadi itu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 itu artinya begini. Waktu bait suci Allah diruntuhkan, Tuhan sendiri yang datang. Jadi waktu bait Allah hancur, yang dulu katanya bait suci Roh Allah ada di ruang Maha Kudus. Waktu itu dihancurkan, maka dia datang kepada tubuhnya. Orang percaya dia datang kepada tubuhnya dan bersatu dengan kita, kita diangkat masuk dalam kemuliaan Kristus di hadirat-Nya. Kita diangkat masuk, orang mati dan hidup itu diangkat. Yang mati dan hidup itu diangkat dalam kemuliaan-Nya di dalam Kristus. Nah, gitu, di dalam Kristus itu, itulah sama dengan Efesus 2 ayat 6. Kita telah mati, dibangkitkan dan didudukkan bersama Kristus in heavenly places in Christ. Nah, jadi kita sudah bersatu dengan Dia. Itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, ini sedikit, Pak, yang tidak percaya bagaimana, Pak? Yang tidak percaya Yesus. Kan mereka kan tidak dibangkitkan, Alkitab sebutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Pendeta Pitoy. Jadi begini, teman-teman sekalian, mari sebagai studi komparatif kita gali lagi, kita gali lagi. 1 Petrus 1 ayat 9 berbicara apa? Di sana engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi ini berbicara keselamatan jiwa, Pak, bukan badan kita. Karena tadi pun Paulus sudah berkata bahwa tubuh jasmania ini tambah lama, tambah renta, tua, gitu. Tapi manusia batinnya diperbaharui dari hari lepas hari, Pak. Jadi kita fokus kepada manusia batinnya, manusia spiritual kita yang ada di dalam Kristus. Inilah jiwa kita yang dimenangkan. Maka dikatakan kita ini para pemenang, yaitu jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita, jadi berbicara jiwa. Nah, kalau jiwa yang connect dengan Tuhan, maka happiness, memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau jiwa yang tidak mengerti, tidak paham tentang Kristus, maka mereka yang berusaha hidupnya,
Mereka berjuang, melakukan kebajikan, berbuat ini, berbuat itu, supaya Tuhan sayang, supaya nanti aku diselamatkan. Nah, karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Nah, inilah orang yang tidak mengerti, maka jiwanya tidak tenteram. Bahkan yang dikatakan akan binasa pada saat kematian yang kedua, yaitu pada saat nanti kematian pertama ada kematian manusia Adam, apa namanya, keterputusan hubungan itu kematian pertama. Kematian yang kedua, waktu kita mengakhiri hidup, kalau dia mengerti connect sama Tuhan, maka kematian kedua nggak ada apa-apanya. Tapi bagi yang tidak mengerti, ya bagi yang tidak mengerti tentang bahwa jiwanya sudah selamat, nggak mengerti Kristus, maka waktu kematian kedua, inilah kematian kekal. Artinya dia tidak pernah punya hubungan lagi dengan Kristus. Dia tidak bisa connect selama-lamanya dengan Kristus. Itulah yang disebut kematian kekal. Kira-kira demikian. Jiwanya tidak pernah nyambung. Tubuh dan jiwanya menjadi binasa. Karena tubuhnya sudah mati, jiwanya pun binasa. Nggak bisa connect dengan Tuhan. Nah ini, kira-kira demikian Bapak. Ya, yang terakhir Efesus 3:17, Pak. Yang terakhir Efesus 3:17 bahwa Yesus akan masuk dalam hati kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu sama dengan Wahyu 3 ayat 20, Pak. Aku mengetuk pintu. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada yang buka, aku akan masuk dan makan bersama dia. Itulah kita mau buka hati enggak? Kalau kita buka hati, maka kita bersatu dengan dia. Yang tidak buka hati, maka dia akan mencari Tuhan dengan caranya sendiri, Pak. Amin, amin. Ya, gitu. Baik. Pak Pendeta, sepertinya cukup jelas ya. Dan kita mau, sebenarnya banyak pertanyaan mungkin dari partisipan di tempat ini. Tetapi mengingat waktu, kita terpaksa harus close. Kita masih dalam doa syafaat. Tapi boleh ini, kalau memang saudara berminat, kita boleh sharing dengan Pak Pendeta, Pak Girsang, dengan teman-teman kita di sini, tapi di waktu yang diatur, supaya benar-benar kita bisa free, ya, pilih untuk bisa sharing, bertanya, jawab. Mungkin ada satu waktu kita bisa atur, nanti coba kami akan diskusikan dengan Ibu Lydia sama Pak Pendeta Nathanael, ya, Pak Pendeta Rudy. Kita juga bolehlah terbuka, belak-belakan apa yang mau ditanyakan, mungkin ada yang sesuai dengan pikiran kita, yang tidak sesuai juga mungkin, saudara boleh bertanya dengan bebas. Ya. Kita akan bekerja sama dengan CCM, Christ Center Ministry, untuk sama-sama kita boleh bikin satu waktu, mungkin sekitar 2 jam, kita khusus untuk bertanya-jawab. Bisa ya Pak Pendeta Girsang ya? Amin, amin. Ya, supaya semakin dibukakan rahasia yang mungkin kita tidak pernah tahu, tapi setelah itu kita semakin mengerti. Baik karena mengingat waktu dan banyak dari teman kita yang sudah mau bekerja juga. Baik kita akan masuk di dalam pengumuman. Kami berterima kasih kepada Pak Pendeta Girsang yang sudah memberikan kita pencerahan rohani hari ini.